Eh, ini siapa? Kawan siapa? Madol lagi lu. Madol berapa ini? Berapa bukan, biji? Saya itu madolnya, Pak. Guys, itu tadi banyak ininya bekasannya. Iya, ini kan saya naruh di sampai apa-apa. Saya ini ya. Iya, ini mata lu udah ketahuan loh. Iya, Pak. Karena kalau sudah minuman keras, ditambah apalagi tramadol, itu kesadaran kalian berkurang. Apa yang kalian lakukan tidak terkontrol. Hei, keluar. Duduk. Hei, hei. Duduk sana. Warung, dalam warung. Dalam warung. Iya, Bu. Ini tas lu, Bro. Iya, tas saya, Pak. Coba tolong buka. Iya, dibuka aja, Pak. Gak apa-apa. Kapan kabel itu, Pak, ke listrik. Nah, ini doang. Listrik kemana? Biasa, Pak, dari itu, automation. Aku minta tes pen doang, biasa. Eh, ini siapa? Kawan siapa? Madol lagi lu. Bekasan. Coba sini, yang punya sini. Madol berapa ini? Berapa biji? Saya itu madolnya, Pak. Guys, itu tadi banyak ininya bekasannya. Iya, ini kan saya naruh di sampai apa-apa. Saya ini ya. Iya, ini Pak. Mata lu udah ketahuan loh. Iya, Pak. Bisa sih bisa lu. Gila ya, Bro. Ini serius, Pak. Silakan aja taruh di warung kamu, Pak. Enggak pernah dibawa ke rumah. Terus yang pake, yang sering pake siapa? Saya nggak tahu kan, saya langsung pulang. Ini saya lagi nongkrong. Ini yang tahun yang sering pake siapa? Masa ini ada ininya? Obatnya? Ini ada bekas obatnya loh. Iya, Pak, saya nggak tahu kan. Iya, Pak, saya nggak tahu. Lu ada. Gajah di warkop dulu, Pak. Saya nggak pernah bawa ke rumah. Nggak ada pintar. Enggak, Pak. Bukan buat nongkrong doang, Pak. Tadi kamu bilang buat mabok. Ngomong jangan ngelantur. Oh, yang benar. Di situ ada tramadol. Ada 5 yang kosong. Sudah bekas minum. Tramadol itu masuk dalam obat daftar G yang tidak sembarangan dikonsumsi. Ngerti enggak? Siapa yang minum? Jujur aja, saya enggak apa-apa. Malam ini kalau mau jujur enggak apa-apa. Tapi kalau enggak jujur masa bawa semua. Udah, kalau mau ngomong, jujur, cuma saya kasih peringatan. Siapa yang minum? Siapa yang minum? Kamu? Siapa lagi? Siapa lagi? Gak apa-apa. Udah 5. Gak mungkin diminum 1. Siapa lagi? Saya gak apa-apa. Saya udah ngomong, gak saya bawa, gak saya bawa. Yang penting jujur. Siapa? Saya. Ah, siapa lagi? 2. Siapa lagi? 3 lagi? 3. Siapa lagi? Siapa lagi? 3. Yang kamu minum berapa? 4. Kamu? Saya cuma 1. Nah, kamu? Yang 2 siapa? 2 lagi. Enggak ada yang aku. Malah saya bawa semua. Siapa? Siapa? Udah, enggak apa-apa. Tapi kalau kurang 2, malah saya bawa. Udah. Nah, pasti punya pitanya yang mungkin banyak kan banyak yang minum dong, Pak. Kalau emang saya akuin, saya pakai. Udah, saya bilang. Buat ngamen doang, Pali. Tidak usahlah minum obat-obatan seperti itu, ya. Nggak ada manfaatnya.
ya kan? Ini jalanan. Namanya kalian memicu. Ya kan? Minum keras itu jadi pemicu. Pemicu kerusuhan. Pemicu hal-hal yang tidak baik. Karena kalau sudah minuman keras, ditambah apalagi tramadol, itu kesadaran kalian berkurang. Apa yang kalian lakukan tidak terkontrol. Kalian ada di jalanan. Ada orang lewat, nanti cuma lewat. Diam aja lewat, dikirainnya sama kalian teriak-teriak nantang. Namanya kalian sudah di bawah minuman keras. Tidak ada lagi besok saya kesini, kalian nongkrong di jalan minuman keras. Apalagi sambil minum obat-obatan, daftar. Oke, ngerti? Sekarang pulang, yang makan di warung dibayar. Ayo pulang, pulang. Gak ada, cepet pulang, pulang. Pulang. Pulang, jangan sampai ada lagi sama saya di sini. Pulang. Pada saat tim patroli Polisi Jakarta Timur melaksanakan patroli di Jalan Komarudin karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Komarudin ada beberapa remaja yang nongkrong-nongkrong dan mengganggu istirahat warga. Selanjutnya tim mengarah ke sana dan benar ada sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Setelah kita periksa, ada bekas obat daftar G yaitu tramadol. Mereka mengakui meminumnya. Selanjutnya kami menghimbau kepada mereka untuk tidak meminum obat tersebut karena tidak ada gunanya. Selain itu juga membahayakan untuk kesehatan mereka dan kami himbau untuk tidak nongkrong-nongkrong dan mengganggu istirahat masyarakat. Untuk remaja tadi segera pulang ke rumah masing-masing dan besok tidak ada lagi nongkrong di tempat itu.